Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andeta Tuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktikkan mandiri. Hari ini adalah ilmunya ini, Bang. Bagaimana caranya mengisi freon? Ini kulkas Polytron ya. Kulkas Polytron habis bocor dia nih. Habis bocor, udah saya las nih. Untuk teman-teman kalau ngelihat bagaimana saya ngelasnya, bisa ngelihat di video saya sebelumnya ya. Bisa melihat di video saya sebelumnya nih. Habis dilas ya. Nih, bocor. Bagaimana caranya? Habis ini kan kita akan melakukan proses pengisian freon. Bagaimana cara ngisi freonnya? Silakan diperhatikan pelan-pelan ya. Saya akan bagikan ilmunya kepada Anda secara gratis. Kita putar dulu, Bang. Ya. Seperti ini cara ngisi freonnya ya. Oke. Pertama kalian lakukan, Anda ganti dulu filternya, teman-teman ya. Nih, filter atau saringan. Ini saringan wajib Anda ganti ya. Kenapa? Karena dia kalau udah kemasukan air ya, kalau bocor itu udah kemasukan air. Seperti ini caranya. Kita bisa taruh di bypass di sini, Bang. Kita bisa bypass di sini, teman-teman nih. Filternya kita bisa bypass di sini nih. Di sini ya. Bypass, di bypass. Potong pipa mana, Bang? Motong pipa. Potong pipa. Nih kita bypass di sini bisa teman-teman nih. Ya, kita bypass namanya. Jadi filter lamanya nggak usah di apa namanya? Filter lamanya nggak usah dibuang, diaktifkan saja. Tapi filter lama udah nggak fungsi ya. Nanti kita akan potong jalurnya. Potong dulu di sini ya. Nah, kita kasih filter baru nanti di sini. Keluar, Bang. Potong aja sudah. Kita amplas dulu ya. Amplas seperti ini teman-teman nih. Kenapa di amplas? Tujuannya biar bersih ya. Nanti kalau nggak diamplas dia nggak bisa masuk filternya. Filter baru naik. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita ngejar tembaganya sih masalahnya. Kita tinggal las seperti ini. Perekapi mana, Jal? Thank you.
Selanjutnya kita pindahkan ya, kapilernya nih kita pindahkan sini teman-teman ya. Kapiler kita pindahkan. Sepuluh bilangnya sepuluh. Kapilernya kita pindahkan sini ya. Taruh di sini nih. Nah. Kemudian kita kasih kapiler buntu. Kapilernya belum siap. Pause. Kapiler buntunya ya. Ini tujuannya nanti buat apa namanya? Buat vakum. Taruh sini. Kemudian kita las. Oke. Kita las teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tinggal las seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita segel ya, kita segel teman, segel seperti ini, tampas dulu ya. Nah, kita segel. Okay.